Berdasarkan informasi yang diterima, aksi pembajakan dan terorisme telah terjadi di laut. Puluhan personil TNI Angkatan Laut Satdik 2 Makassar langsung melakukan aksi penyergapan terhadap teroris. Terlihat sejumlah personil TNI Angkatan Laut ini melakukan penyergapan dari berbagai arah termasuk dari dalam laut. Aksi ini merupakan bentuk latihan prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya peserta didik Bintara dan Tantama TNI Angkatan Laut. Diharapkan dengan kegiatan ini, para prajurit TNI Angkatan Laut siap siaga dalam menjalankan tugas menjaga perairan Indonesia. Dalam upacara pelantikan tadi, para siswa juga mengucapkan sumpah prajurit, yang berarti kalian telah berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan segala kewajiban sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Laut dengan penuh rasa tanggung jawab, tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Para siswa yang saya banggakan, keberhasilan menyelesaikan pendidikan tahap dasar keprajuritan dan tahap dasar golongan ini tidak boleh membuat saudara-saudara larut oleh kebanggaan. Meskipun sudah menyandang pangkat, namun status saudara masih sebagai siswa yang harus menyelesaikan semua tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya. Selain aksi penyergapan terhadap terorisme dan pembajakan, atraksi lainnya juga dipertunjukkan oleh anggota TNI Angkatan Laut, salah satunya bongkar pasang senjata laras panjang dan pistol dalam kondisi mata tertutup. Rama Pratama, Kompas TV.